Baik, ada sahabat kita yang mengirimkan pertanyaan melalui Facebook Radioku Cerban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Umur saya sudah 30 tahun, Bang. Dan saya lulusan SMP. Tentunya dengan lulusan itu sangat susah mencari pekerjaan. Saya juga tidak punya usaha atau pekerjaan. Bagaimana solusi untuk saya, Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau kita melihat statistik ya di daerah industri rotan, Kang Hakim, itu pengusaha-pengusaha rotannya justru kebanyakan mereka tamatan SD, SMP gitu ya. Jadi mereka justru membangunnya dari dasar pondasi yang nol. Dia mulai dari bekerja, dia paham, lalu kemudian dia mencoba lagi, belajar lagi, seterusnya dan seterusnya, hingga sampai akhirnya seperti itulah hari ini keadaannya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa semua ini menjadi batasan diri kita. Ya, memang kita ini terbatas, tetapi kita diberikan akal dan pikiran supaya kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Bayangkan kalau kemudian akal yang diberikan lalu kita merendahkan akal kita, seolah-olah Allah yang memberikan amanah akal kepada kita, kita rendahkan. Ya, seolah-olah bahwa akal saya bodoh, Bang, saya itu nggak bisa-bisa belajar ini, coba nggak bisa, Bang, saya belajar itu. Ya udah, kalau kamu belajar yang begini, wah apalagi, Bang, itu susah. Jadi kita langsung underestimate. Jadi nggak percaya bahwa Allah memberikan semua fasilitas di dalam diri kita, kita mampu beradaptasi, itu kita nggak percaya. Padahal semua sudah diberikan oleh Allah, tinggal kita bagaimana menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi belajar. Saya pernah mengalami hal, sahabat saya pernah datang kepada saya mengalami itu. Saya katakan kepada beliau, kalau Anda mau mulai usaha sederhana, Anda mau nggak belajar bikin bakso? Saya bilang gitu. Oh mau, Bang, mau, Bang. Caranya sederhana, jadi karyawan tukang bakso. Tapi nanti kalau dia nggak mau bayar gimana? Loh nggak apa-apa, kan kamu belajar. Orang belajar itu harusnya bayar. Loh kamu malah dibayar nanti. Kalau nggak dibayar ya nggak apa-apa, kamu sedang belajar. Itu beneran, Kang Hakim, dia lakukan. Dia datang ke tukang bakso yang sebetulnya tukang warung baksonya terkenal di sini. Dia mulai dari cuci mangkok. Bu, saya cuci mangkoknya ya. Setiap hari datang. Lalu si pedagang baksonya bilang, nah kamu itu loh tiap hari cuci mangkok, aku nggak bayar kamu, nggak apa-apa, Bu, saya pengen belajar nyuci, kata dia gitu. Dia turutin tuh. Sampai kemudian dipercaya untuk nganterin minumannya gitu ya, nganterin baksonya. Lalu diajarkan juga untuk minta datang ke penggilingan untuk penggilingin itu. Semuanya dia lakukan. Butuh waktu 5 tahun. Masya Allah. Nggak sederhana. 5 tahun. Kemudian dia baru mengerti, oh bikin bakso tuh begini, ini begini. Kemudian akhirnya dia bisa bikin jualan bakso, usaha sendiri. Dan hari ini saya kalau lihat tertawa. Dulu kamu inget gak? Iya, Bang. Saya datang ke abang dengan mengeluh nasib, lalu saya mengikuti mulai dari belajar nyuci mangkok. Jadi jangan pernah kita underestimate atas kemampuan. Nah kadang-kadang kita tidak mau melalui deritanya tadi tuh, Kang Hakim. Nyuci mangkoknya nggak enak. Ya, disuruh-suruhnya nggak enak. Itulah batu-batu kehidupan. Iya, Bang. Yang ketika dia mau lalui, sekarang dia bisa jualan bakso. Bagus, konsepnya bagus ya. Jadi yuk kita melalui deh. Yang itu semua akan membentuk perubahan pada diri kita. Kita bertambah ilmu, butuh rasa sakit, otaknya harus belajar gitu kan, butuh stres. Kita butuh rasa sabar. Sabar ini akan ditempa dengan berbagai macam kesulitan dan kesusahan. Tapi disitulah yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Jadi insya Allah, Pak, 30 tahun tidak terlambat. Pendidikan SMP sudah sangat tinggi. Tinggal yuk kita mau mencoba hal-hal yang belum pernah kita mau lakukan. Misalnya saya mau usaha tadi sederhananya ya. Anda mau belajar lebih dahulu, termasuk orang tua saya dahulu. Perusahaan yang dimiliki hari ini adalah dahulu dia menjadi karyawan. Yang karyawan itu orang tua saya disuruh-suruh. Kemudian setelah itu dia paham, dia mengerti, bikin sendiri gitu. Karena Kim hingga hari ini besar itu karena dia dulu menjadi karyawan, jadi buruh. Jadi kalau saya dikumpulkan, itu orang tua saya sering cerita, dulu ayahmu begini, dulu aku nih begini. Dulu. Beliau bercerita, mengajarkan, mengambil hikmah dari kesulitan-kesulitan yang beliau lalui. Jadi insya Allah yuk sesegera mungkin belajar. Belajar tidak harus dengan di bangku sekolahan, mulai dari usaha apa saja. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas, semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Dan memang banyak di luar sana Bang, bukan hanya bukan hanya di Cirebon, para pengusaha besar itu justru mereka yang pendidikannya rendah Bang. Iya, itu justru setuju. Yang pendidikannya tinggi jadi karyawan. Karyawan. Betul, sekolahnya tinggi, lama waktunya habis sekolahan sehingga dia tidak sempat untuk membangun usaha. Ya, jawabannya katanya karena kalau pendidikannya rendah, tidak punya sedikit peluangnya untuk jadi karyawan. Iya, akhirnya mau tidak mau terpaksa buka usaha sendiri sampai punya karyawan. Iya, kalau pendidikannya tinggi kan dia bisa milih pekerjaan manapun. Iya Bang. Setuju kan Hakim, setuju sekali.